Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat video resep martabak tahu telur mini. Bisa juga untuk ide jualan ya bunda. Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak Amasan. Oke bunda, bahan-bahan yang bunda sediakan, pertama kulit lumpia ya bunda. Kulit lumpia, 2 potong tahu, 1 butir telur, Royco secukupnya ya bunda, ladaku, bawang pre dan daun sop ya bunda secukupnya, dan wortel yang telah diparut ya bunda. Untuk tambahannya, untuk perekatnya bunda, bunda bisa pakai air aja atau bisa ditambahkan sedikit tepung roti ya bunda, juga bisa. Oke bunda, pertama kita masukkan, kita kocok telur dulu ya bunda. Kocok telurnya dulu. Kita kasih ladaku secukupnya aja ya bunda. Secukupnya ladaku dan secukupnya Royco ya bunda. Kita aduk. Royco kita masukkan tahunya ya bunda. Tahunya kita hancurkan dalam aja. Lalu kita masukkan wortel dan daun sop dan bawang perinya. Kita hancurkan dulu. Oke bunda, setelah campur rata semua ya kan bunda, seperti ini. Setelah itu baru kita bikin untuk perekatnya ya bunda. Kita kasih tepung roti, tepung terigu, sedikit air ya bunda. Seperti ini. Bunda di rumah juga bisa pakai air aja, juga bisa ya bunda. Oke bunda, setelah kita koleksi rasa untuk isiannya, baru kita cetak ya bunda. Baru kita cetak ke kulit lumpianya ya bunda. Kita gulung ya bunda, seperti ini ya bunda. Kita kasih sedikit perekatnya. Kita lakukan sampai habis ya bunda. Oke bunda, sudah terbentuk seperti ini ya bunda. Baru kita goreng ke minyak yang telah dipanaskan ya bunda terlebih dahulu. Bunda di rumah juga bisa mengasih cabai rawit di dalamnya juga bisa ya bunda, kalau mau pedas. Kita goreng matang ya bunda. Tonton video yang sampai habis ya bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bunda channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Kita kirim bawahnya, baru kita balik ya bunda. Setelah itu baru kita goreng lagi ya bunda.
Oke bunda, ini hasilnya ya bunda. Martabak tahu telur mini. Rasanya gurih, enak. Bisa kita cocokkan ke dalam saus ya bunda. Atau makannya pakai cabai rawit juga enak bunda. Oke bunda. Bunda, enak.